أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله taqoon ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin Wa ala allalina yutikunahu fityatun ta'amu miskin. Fa man tatawa'a khairun fahuwa Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun Ramadan Al-Ladhi unzila fihi quran Hudallin وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فَلْيَاسُهُ ومن كان مريدا او على سفر فعده من ايام اخر Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Wa li tuqmilul iddata wa li Allahu ala ma hadakum wa lakum tashkurun Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negara tempat tinggalnya di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah uh, Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesehatan badan juga panjangnya umur Hingga kita bisa kembali bertemu dalam program Gemar Ramadan pada tahun ini Dan hari ini uh, kita sudah berada di hari kedua Ramadan dan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz hari ini adalah definisi dan dalil yang mewajibkan tentang berpuasa dan hari ini uh, hadir sebagai pemateri atau penceramah yaitu Ustadz Haji Zaki Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah. Nggih ya. uh, mungkin bisa langsung dipersilahkan Ustadz uh, Pian hari ini membawakan uh, tentang materi definisi dan dalil yang mewajibkan tentang berpuasa. dipersilahkan. Assalamualaikum. ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بما إن لا تحصى ودفع عنا من النقم ما لا يعد ولا يستحصى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين Waman tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai Para pemirsa SCTV kaum muslimin dan kaum muslimat Para saimin dan saimat Yang dimuliakan, dirahmati, dan insyaAllah semuanya disayangi Dunia akhirat oleh Allah Subhanahu SWT E, pertama-tama marilah kita kembali menghaturkan puji serta syukur kehadiran Allah subhanahu Wa ta'ala yang hingga hari ini di hari kedua dari bulan Suci Ramadhan ini kita masih diberinya nikmat iman nikmat Islam nikmat panjang umur nikmat sihat nikmat bisa mengerjakan kewajiban kepada Allah Berupa ibadah puasa dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung banyaknya. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita dan merahmati kita di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Kemudian, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan karib-karabat, para sahabat dan para tabiin dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa hss tv yang dirahmati oleh Allah insya Allah materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang definisi definisi puasa dan dalil yang mewajibkan puasa, <clears throat> puasa dalam bahasa Arab disebut saum ataupun siam, yang secara bahasa berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Jadi, orang Arab kalau menyebut menahan diri, istilahnya itu imsak, yaitu puasa ini tadi, berarti secara bahasa menahan diri menahan diri dari berkata-kata, menahan diri dari melakukan sesuatu itu secara bahasa saum atau siam dalam bahasa Arab. Adapun secara istilah yang disebut dengan puasa atau dalam bahasa Arab saum atau siam adalah al imsaku an jami'il mufattirat min tulu il fajri ila gurubi syamsi bin maksusah al imsaku an jamil mufattirat yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa baik makan minum jimak dan seterusnya nah yaitu e, seseorang menahan diri dari semua itu min tulu il pajri ila hurubi syamsi sejak dari terbit pajar yaitu sejak dari masuknya waktu subuh ila guru Syamsi sampai tenggelam matahari sampai masuk waktu maghrib biniatin maksusah dengan niat tertentu kalau ramadan berarti dengan niat sahajaku puasa pardu ramadan dan seterusnya nah inilah pengertian puasa menurut istilah adapun dalil terkait kewajiban puasa yaitu ada di surah al-baqarah ayat 183 di mana Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa Diwajibkan di sini, maksudnya Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk puasa. Cuma kalimat Allah di ayat ini tidak disebutkan, jadi redaksinya kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kamu puasa. Kenapa tidak disebut Allah di, di ayat ini? Ini menurut para pakar tafsir menunjukkan betapa pentingnya ibadah puasa yang seandainya manusia menyadari betapa pentingnya puasa pasti mereka akan mewajibkan puasa itu atas diri mereka sendiri tanpa perlu diwajibkan oleh Allah seperti halnya kita mengetahui dan menyadari manfaat makan tanpa perlu diwajibkan oleh Allah manusia yang ingin hidupnya selamat di dunia pasti kalau lapar makan ya kan demikian juga sebenarnya puasa Seandainya manusia mengerti manfaat puasa, pasti akan mewajibkan puasa itu bagi dirinya sendiri tanpa perlu diwajibkan oleh oleh Allah. Nah, makanya, di, tidak disebut kalimat "Allah di ayat ini". Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Seandainya tidak diwajibkan oleh Allah pun, manusia yang menyadari manfaatnya pasti puasa. Nah, cuma sayang, manusia kadang-kadang beda-beda pengetahuannya, wawasannya, beda-beda ilmunya. Nah, sehingga uh, tidak heran kalau tidak sedikit manusia yang tidak mengerti manfaat puasa. Itulah sebabnya puasa kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan satu anugerah yang seandainya Allah tidak mewajibkan barangkali banyak kita yang sepanjang tahun tidak ada sehari sehari pun puasa ya. <tuh> 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 ya amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumusiam diwajibkan atas kamu puasa kama kutiba alaladina min qablikum sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu artinya ibadah puasa bukan ibadah baru dalam agama atau syariat Nabi Muhammad tetapi e, apa namanya ibadah yang sudah dipardukan oleh Allah sejak dahulu kala sejak umat-umat sebelum beliau La'allakum tatakun agar kamu bertakwa. Jadi dari iman menuju takwa, jembatannya adalah salah satu yang paling penting adalah lewat puasa. Dari awal ayat Allah menyatakan, Ya amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kita disuruhnya puasa, itu adalah proses untuk mencapai target yang disebut dengan takwa. Makanya ujung ayat ini, La'allakum tatakun agar kamu Bertakwa, bertakwa itu artinya agar kita selamat daripada segala yang tidak baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Segala yang buruk pasti akibat dari kita tidak melaksanakan perintah Allah atau kita melakukan larangannya. Inilah yang menyebabkan keburukan-keburukan baik di dunia maupun ajab yang pedih di akhirat. Tetapi ketika kita e, ketika ada perintah Allah kita kerjakan, ketika ada larangannya kita jauhi, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Nah puasa ini e, adalah latihan yang sangat dahsyat untuk membentuk pribadi-pribadi e, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlebihan kalau Nabi sendiri menyebut bahwa puasa ini adalah asau as mujunnah. Puasa itu adalah perisai, perisai yang melindungi seseorang dari dosa, dari maksiat di dunia, dan juga perisai di hari kiamat yang melindungi seseorang daripada ajab neraka. Para pemirsa HSS TV, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Adapun eh, puasa eh, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya juga ada di samping puasa yang wajib, yaitu puasa-puasa yang disunatkan dalam eh, agama kita, nah, yang mana puasa-puasa sunat ini juga juga sangat baik untuk kita amalkan paling tidak puasa-puasa sunat ini nanti akan dicari di hari kiamat ketika puasa kita yang wajib atau yang pardu ada kekurangan nah disitu nanti akan akan bermanfaat sekali kalau kita ada apa apa puasa-puasa sunat ibarat mobil itu ban sirapnya lah ban sirapnya dalam keadaan darurat ban itu pasti akan sangat berguna nah, di antara puasa yang disunatkan dalam agama kita yaitu ada yang tahunan misalnya puasa hari Arafah yaitu tanggal 9 Julhijjah kemudian ada puasa asura 10 Muharram bahkan lebih afdal lagi jika dilakukan dengan tanggal 9 Muharram bersama tanggal 10-nya dan lebih abdel lagi jika dengan tanggal uh, 11-nya 9 10 11. Kemudian ada lagi yang juga dilakukan tahunan puasa 6 hari di bulan Sawal. Yang pada lihatnya kata Nabi bila bulan sawal setelah Ramadan kan bulan sawal kita ada puasa enam hari di bulan sawal nah setahun penuh setiap harinya kita diberi pahala seperti puasa pardu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada lagi puasa sunat di bulan-bulan haram di bulan Julkaidah, Julhijjah, Muharram sama bulan Rajab dan puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah berarti dari tanggal 1 Zulhijjah hingga tanggal 9 karena tanggal 10 nya Hari Raya Idul Adha itu haram puasa kemudian ada yang bulanan yang bulanan misalnya puasa pada hari-hari putih disebut hari putih karena malamnya terang bulan malamnya terang bulan yaitu tanggal 13, 14, sama 15 setiap bulan Juli, apa bulan Hijriah ya kalender hijriah. Nah, kemudian ada puasa hari-hari hitam disebut hari hitam karena malamnya bulan gelap. Malamnya tidak ada tidak terlihat cahaya bulan yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulan Hijriah. Kalau bulannya cuma tanggal 29 saja berarti puasanya dari tanggal 28, 29 dan sama tanggal 1 di bulan berikutnya. <tuh> nah kemudian juga ada yang mingguan yang mingguan yaitu puasa hari senin sama hari kamis kemudian juga ada e, puasa e, nabi daud nah, puasa nabi daud ini yaitu puasa satu hari satu hari puasa hari berikutnya berbuka dan demikian seterusnya jadi bahalat hari nah, puasa buka puasa buka dan seterusnya Nah itu tadi beberapa puasa yang hukumnya sunat ada juga puasa yang hukumnya makruh nah, puasa yang hukumnya makruh yaitu hari Jumat Sabtu atau hari Ahad kalau cuma satu hari saja makruh Jumat satu hari Jumat saja makruh Sabtu satu hari Sabtu saja makruh Ahad juga demikian hari Ahad saja makroh. Tetapi kalau dengan hari sebelumnya, misalnya Kamis sama Jum Jumat itu tidak makroh. Atau misalnya Jumat sama Sabtu tidak makroh dua hari. Atau tiga hari Jumat Sabtu Ahad tidak makroh. Baik. Kemudian juga e, puasa Dahar. Puasa daharnya artinya puasa setiap hari tanpa ada buka setiap hari puasa. Nah selain hari-hari yang haram. Ini makruh bagi orang yang dikhawatirkan timbul mudarat atau terjadi hak yang akan terabaikan. Nah, ada, ada hak yang akan terabaikan gara-gara dia puasa setiap hari dikhawatirkan terjadi mudarat atau ada hak yang sunat yang terabaikan itu hukumnya makruh. Kalau gara-gara itu ada hak yang wajib terabaikan malah haram hukumnya. <tuh> Baik kemudian ada lagi puasa yang hukumnya haram. Nah, pu puasa yang hukumnya haram yaitu puasa hari raya Idul Fitri. Karena hari raya itu umat Islam disuruh buka oleh Allah, disuruh makan, minum, nah, bergembira. Nah, jadi ibadah itu artinya kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Nah, bukan sesuatu yang dipilih oleh nafsu kita. Kalau hari itu Allah menyuruh makan, kita makan juga bernilai ibadah. Malah sebaliknya kalau puasa haram berdosa. Nah. Kemudian juga yang haram puasa hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasrik 11, 12, 13 Zulhijah. Kemudian puasa pada pertengahan kedua dari bulan Sa'ban. Nah, itu dari tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Saban itu haram puasa. Jadi kalau sudah lewat tanggal 15, nah, sudah tanggal 16 dan seterusnya itu jangan lagi kita puasa haram hukumnya. Kecuali tujuan kita mengkada puasa atau ada najar atau ada kafarat, ada yang harus dibayar itu tidak menjadi masalah, tidak haram hukumnya. Uh, atau memang kebiasaan seseorang mengamalkan puasa sunat, misalnya dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis sebelum itu, walaupun sudah di atas tanggal 15 saban itu boleh puasa. Uh, nah juga boleh puasa kalau bersambung misalnya dia tanggal 15 saban puasa, 16 nya puasa boleh, kalau 16 nya puasa, 17 nya puasa lagi boleh, 17 nya puasa, 18 nya puasa boleh dan seterusnya. Tetapi kalau satu hari berbuka, nah itu putus hari berikutnya haram puasa sampai akhir bulan. <tuh> nah itu tadi puasa yang hukumnya uh, haram ya. Nah juga ada yang juga haram puasa yaitu hari sak hari sak ini tanggal 30 saban dimana kita ada mendengar isu desas-desus bahwa ada yang melihat bulan malamnya cuma tidak bisa di pastikan atau yang melihat ini orang yang tidak cukup syarat misalnya perempuan atau anak-anak e, yang belum balik nah itu timbul ragu-ragu jadinya apakah ini satu ramadan atau belum nah di situ kita haram haram puasa nah itu tadi puasa e, pardu ramadan dan juga ada beberapa puasa yang disunatkan dan puasa pardu ramadhan ini sejarahnya mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah tepatnya di bulan saban berarti nabi kita ada sembilan kali ya menjalani puasa Ramadan. ada sembilan kali beliau menjalani puasa Ramadan itu menurut sejarah semuanya 29 hari nah, kecuali satu kali yang genap 30 berarti ada delapan kali yang beliau 29 hari, cuma ada satu kali yang di zaman Nabi Ramadhan genap 30 hari. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan terkait definisi puasa, dalil yang mewajibkannya, juga tadi ada sedikit saya tambahkan tentang beberapa puasa yang disunatkan dalam agama kita. Ya sama-sama. sekali -sama. tentang definisi puasa juga dengan dalil yang mewajibkan tentang berpuasa. Nah, uh, tentu seperti yang Ustaz jelaskan tadi bahwa berpuasa itu juga banyak memiliki manfaatnya ya. Nah, uh, juga selain kita diwajibkan sebagai umat muslim namun manfaat seperti kesehatan juga ada ya guru ya. Iya. Gih, namun juga ada pertanyaan dari ulan nih guru. Gih, izin saya tanyakan nah uh, apa hikmah nih guru dan apa hikmahnya dari ayat yang hmm. menjelaskan tentang diwajibkannya puasa untuk orang-orang terdahulu. Iya. Ya. Jadi seperti dipirmankan Allah Di ayat yang tadi saya bacakan Kutiba Ya yuhalladina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala alladina qablikum La'alakum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu puasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Jadi puasa Sudah dipardukan Allah sejak dahulu Sejak umat-umat uh, Sebelum Nabi kita, nah, tentu ada hikmahnya di sini. E, di antara hikmahnya ini, menandakan bahwa semua umat manusia tidak ada yang tidak membutuhkan puasa. Semua umat, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman sampai kiamat, tidak ada yang tidak memerlukan puasa. E, ini menandakan betapa pentingnya puasa bagi manusia, baik dari segi... ...keagamaan yeah. maupun dari segi kesehatan dan lain sebagainya. <tuh> nah, kemudian juga di samping itu Allah menyebutkan bahwasanya puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Yeah. Ini Allah sedang memotivasi umat Nabi Muhammad yeah. agar tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya. Yeah. Apalagi di ayat Al-Qur'an kita dipuji oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Berarti kita semangat kita untuk puasa jangan kalah dengan umat-umat sebelum kita. Kalau mereka semangat untuk puasa, maka semangat kita harus lebih daripada umat-umat sebelum sebelum kita. Karena kita disuruh fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, jadi jadi Uh, Di samping menunjukkan bahwa puasa ini diperlukan oleh semua manusia, dari dulu sampai kiamat, uh, juga Allah sedang memotivasi kita, umat Islam, agar semangat untuk puasa jangan kalah uh, dengan umat-umat sebelum kita. Ini mungkin diantara Oke. hikmahnya. Oke, berarti hikmah dari tentang ayat yang menjelaskan puasa untuk orang terdahulu itu uh, untuk membangkitkan motivasi umat Muslim ya guru, iya, ya? Iya. apalagi untuk kaum uh, dan ini kaum Nabi Muhammad ya, Betul. agar bisa selalu bersemangat dan menjalankan ibadah puasa. Iya. Oke, kemudian nih guru pertanyaan kedua, uh, apa saja nih guru puasa yang diwajibkan selain puasa Ramadan? Baik, jadi selain puasa Ramadan sebenarnya juga ada. Puasa yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala e, yaitu puasa kafarat, puasa dalam rangka membayar tebusan, misalnya kafarat e, e, kaparat jimak di bulan Ramadhan, misalnya, atau kafarat jihar, kafarat membunuh, membunuh orang Muslim, e, kemudian ada lagi puasa e, dalam ibadah haji dan umrah. Sebagai ganti dari menyembelih uh, Kambing atau domba Kemudian ada lagi Puasa Istisqa Jadi apabila di suatu daerah Terjadi kemarau panjang mm -hmm. Kemudian pemerintah setempat uh, Mewajibkan masyarakat Untuk puasa beberapa hari sebelumnya Tiga hari sebelum hari H. Yeah. Kalau diwajibkan oleh pemerintah Maka hukum puasa Menjadi wajib yeah. Kemudian ada lagi puasa najar, puasa najar, yaitu puasa yang dinajarkan menjadi wajib juga karena dinajarkan. Nah ini diantara puasa yang hukumnya pardu. Jadi selain ada puasa yang juga uh, disunahkan, ada juga yang dimakruhkan, nih bro, juga iya, iya. puasa yang lainnya. Iya. Masya Allah, uh, pertemuan kita pada hari ini sungguh uh, membawa ilmu juga manfaat bagi kita, apalagi kita sedang menjalankan Ramadan ya guru ya, menjalankan ibadah puasa Ramadan dan uh, dapat kita simbolkan pada tema definisi dan dalil yang mewajibkan puasa uh, yaitu puasa Ramadan menjadi kewajiban bagi seorang muslim dan dengan mengerjakannya tentu banyak manfaat dan hikmah yang kita dapatkan. Namun sebaliknya jika tidak mengerjakannya maka terlepas dan meninggalkan kewajibanlah para umat muslim yang tidak mengerjakannya ya guru ya. Oke, masya Allah. Terima kasih Guru atas materi yang telah Guru sampaikan. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, juga keberkahan agar bisa kita bisa menjalankan puasa Ramadan hingga sampai akhir kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Amin. Terima kasih Guru. Kami ucapkan Sama -sama. selamat menunaikan ibadah puasa. Senang sekali saya di sini Muhammad Kamil Syabani bisa menemani aktivitas puasa para pemirsa SSTP. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.